kencangnya ngales resang bawain gandrung sabarangkat dulur wokir moya mayas balawar om buto pandawa noto kaki wisoyo Indriak sosoro maruto om Bawono kono margono samyono warahayan om Yutu mantan nyebut gawi poro buto klek-klek panas pati ketuk bro poro bolo-bolo bocah singo dengar pono yuk yer. Oh,
ambyak dino nasri suarane kumuru sangyo rambu ngaso esu konyo rambono sang tato sajuru juru ayo imaryo ambyak ambyak dino nasri suarane kumuru Oh,
Anggap ojek Dusun Rojo versi Jomoyo Salaman. Sigrotan bolo tumingal kacau posami omadali dit wula teng kota dayaku mayung sun wajah-wajahipun saking rincang-rincang gedruk Garuda Wisnu Dirsa Seni Budaya wontenipun adicara setunggal dekade grebeg ojek Kampung Drojogan Sidomulyo Salaman Magelang. Siapa Narto? Nggih. Kasur Anda kerengket-kerengket, kreot-kreot. Meja kursi jenengan wis do arak protol, leres. Langsung saja ke tiap mebel. Iya, ada di samping kanan Mas Cecil. Iki nek radi senggak kene iki engko ben kene entuk hadiah. Ya, ben entuk bonus tiap mebel menyediakan kursi juga apa tempat tidur Mas Cecil ya. Ya, segala furnitur ya. Soalnya aku mau meri jare sing ulang tahun tanggal 13 Oktober iki entuk hadiah sekot tiap mebel. Kok urung sing sampeyan yo tanggal iki Mas Jajak jenengan. Ya aku rasa iki mung kepengin bae ning iki wis diiklanke ya kudune ana. Oh, aja lali lek keot-keot. Jay Panarto, yes. Sore hari ini penontonnya sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Memenuhi lapangan Drojogan. Semakin sore semakin padat Mas Jojo. Ya, pokoknya dalam rangka grebeg ojek satu dekade. Satu dekade kuwi 10 tahun. 10 tahun. Ya, wis bareng-bareng iki gotong royong sesandingan. Poror remaja panitia dan juga remaja ngaturaken bondo priyolan tenaga kanggo terselenggaranya acara pada siang menika.
iki wis pokoke tumplek rene totalipun wis ana 5000 penonton. 5000 penonton sampe ramuat anu ne lapangane Mas Zozo. Iki sing nonton mau jare saka Madiun. Saka Madiun, saka Semarang. Saka Semarang. Saka Bantul. Saka Wonosobo, saka Jawa Timur, saka Jawa. Iki apa Yogyakarta? Yogyakarta. Solo 3. Iki pancen oke banget sing nonton alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki senajano iki nang ngarepe dhewe iki buta-buta mau ketok wedeni Pak Jo. Tapi saiki bahasane wis dibuka ternyata bagus-bagus. Yang semake Mas Jo. Yo, iku sing cewek-cewek madhep rene, wis arek njaluk nomor HP-ne 200.000 wis rene. Ora. Ora ku yo. Yo, kembali lagi ke Pak MC. Pak MC-nya Grebek Ojek, monggo Mas. Dari komoditas Petruk Bagong, ekspresi kerja keras dan tawakal. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk mengganggu sebentar karena ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk mohon maaf untuk para penonton yang di depan panggung, payungnya mohon maaf agak diturunkan karena mengganggu video syuting ya. Yang di depan panggung, mohon maaf. Yang di depan panggung, untuk payungnya, Mas Mbak, payung mohon maaf untuk agak diturunkan ya. Karena mengganggu video syuting di belakang. Sekali lagi yang di depan saya yang merasa pakai payung, mohon maaf payungnya diturunkan. Payungnya diturunkan ya, karena mengganggu video syuting. Terima kasih. Dan selanjutnya ya ada berita kehilangan, ada yang merasa kehilangan kunci sepeda motor merek Honda tanpa bandol. Silakan bisa langsung menemui panitia di sebelah kanan panggung. Sekali lagi yang merasa kehilangan kunci sepeda motor merek Honda, silakan bisa menemui panitia di sebelah kanan panggung. Ya, tanpa bandol, kunci sepeda motor Honda. Yang kedua, yang merasa kehilangan dompet ya, dompetnya ada tulisannya selamat hari raya Idul Fitri ya, berisikan beberapa barang penting sepertinya tadi saya cek. Silakan juga menghubungi panitia di sebelah kanan panggung yang merasa kehilangan dompet. Terus yang merasa kehilangan nomor parkir 4603, silakan juga untuk menuju ke sebelah kanan panggung menemui panitia, karena kalau jenengan tidak memakai karcis parkir maka urusannya nanti akan panjang. Untuk keluar sepeda motornya akan panjang dengan menunjukkan STNK. Terima kasih. Moga dilanjut. Baik, terima kasih dari Kadeng Panitia dari Grebek Ojek. Mas Zozo, kita lanjut Mas Zozo. BBSM mau pentas di mana Mas Zozo? Oke. Ada jadwal kita yang akan datang minggu depan atau yang minggu selanjutnya. Iya, insya Allah datang para pandemen BBSM. Datang para kaula muda, putra putri, pengunjung semuanya ingkang badhe hampir sani GWSM malih saged panjenengan merapat wonten dusun Krajek 2 Mungkit Magelang. Pilih tanggalipun tanggal 19 Oktober kalih ewu kawan ligur. Meniki malam Minggu nih Mas Zozo, malam Ahad Minggu. Nggih Pak Narto. Dilanjut malih tanggal 27 Oktober. 27 Oktober. Minggu siang wonten ing Kebon Kliwon Salaman. Di Kebon Kliwon Salaman tonggone kene. Iya. Tapi dhewe iki ora usah nyar-nyarke liyane, iki awak dhewe fokus ning Grebek Ojek kene. Leres ayo. Sponsor sithik Mas Jo. Ya wis rapopo. Alhamdulillah Pak Narto, ini pokoknya dari tadi panitia juga menyiarkan berita kehilangan. Ya. Pokoknya kembali lagi cek kembali barang bawaan jenengan. Betul. Berupa HP, tas dan lain sebagainya, dan pentingnya pun putra putri panjenengan. Ampun atas seno. Saat darengi keluar meninggalkan rumah, ampun lupa untuk cek kembali air apakah masih nyala, kompor. Dan juga kompor apakah masih nyala, pastikan dulu di pateni ya. Betul. Untuk menghindari kebakaran dan juga kebanjiran Pak Narto. Iya. Lanugi, iki mungkin masyarakat Drojogan kini wis ra sabar, iki selak buru-buru ninggalke rumah ning lali ling ngancing lawangi lah niku sampar mangke kucing mlebu omah munggah meja lawe gondol lawoe ilang nggih. Wis pokoknya bareng-bareng iki penontonnya tambah sore tambah ramai Pak Narto. Dipun gayeng genjuh, dipun paringi satu gayeng lagu. Nah, iki no favorite sindene. Dipun paringi lagu Memanikmu, spesial kanggo Grebek Ojek, spesial satu dekade. Drojogan duwe gawe Grebek Ojek, Salaman Magelang.
Kampung Dredegan Sidomulyo Salawat.
Iki saking panase Pak Narto, iki sing nari ngasih kaya ngono. Mengges, mengges. Yo perairan. Perairan Mas sapa mau? Mas Kojir, iki di Mas Kojir iki. Oh, masyaallah rambuté putih kabeh kaya landak. Mas Kojir baru. Iki pawang buta iki kudu kaya ngene iki, rambuté ya kudu buta. Iya, meng kurang siunge. Kurang siunge ngono wis persis buta tenan. Nggih Pak Narto, nggih satu buah lagu sudah kapiyarso kagem panjenengan sedoyo nggih menika lelagon spesial kagem masyarakat Drojogan. Nggih. Iki favorite sindene sing nyanyi. Iki lek ajar wis rong dina rong wengi ora pedhot. Ora pedhot, ora turu. Angger ning kamar mandi kuwi wis sing dilagokke. Nggih. Eh sinambi iki sing main dodo mbeni Pak Narto. Iya. Pokoknya dewi sesarengan, ini nyengkuyung. Iya, nyengkuyung. Masyarakat kini dalam rangka grebek ojek. Grebek ojek. Grebek ojek kuwi kagungan makna Pak Narto. Pripun maksudnya? Ojek kuwi kan digawe seko tepung. Seko tepung? Tepung kuwi mertandake nek sesuatu kuwi sesuatu yang terpisah kuwi dadekke siji. Iya. Akhirnya didang kayak banyu dadi ojek. Dadi ojek kempel. Berarti ojek kempel. Menyatu maksudnya. Betul. Aku sih kalau menyatu kuwi iki rasane isih hambar. Ditambahi saus, ditambahi bumbu kuwi minangka gotong royong. Gotong royong iki masyarakat dusun kene. Dadi rasane enak kaya ngono kuwi. Mugano ben taun pisan digawe tumpeng, digawe gunungan rupa ojek menika gawe minangka berkah. Berkah tondo matur nuwun kagem panah yang melimpah lan ugi iki kabeh sing nyambut gawe ning kene mugi-mugi rupa tani ya rupa pagawe pabrik bebakulan ya sing ngamon mendo ya kabeh muga-muga dipun paringi berkah barokah amin paringi kelancaran gemah ripah loh jinawi nggih dilanjut sumangga satu galing lagu Kitir Sumilir kagem panjenengan semuanya. Jih. Kok 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 k
Oh,